Kita coba ini produknya ya. Ini murah meriah, cuman di dapat juga gampang. Itu biasanya di Indomaret atau Alfamart itu ada banyak ya. Ini harga sekitar 13.000 lebih lah, sekitar 14.000. Nah, kadang kita kalau habis mancing kadang itu males untuk buka ini apa PE-nya ya, seperti ini. Ini kadang kita males. Nah, nanti kita akan teteskan ke ini seperti ini. Nah, ini tetes sampai merata. Ini sampai merata supaya dia masuk ke dalam. Ya. Biar sampai masuk ke dalam, supaya dia nggak gampang korosi juga dan awet gitu ya. Seperti ini kadang di dalam sini ada korosi kalau dia tidak dibuka. Nah, kalau dia pakai ini, pakai oil ini akan paling nggak untuk nggak mudah korosi di dalamnya sini lah. Lebih bagus sih dibuka ya, habis mancing terus kemudian kita buka, taruh di ini, taruh dimasukin sini lagi begini. Nanti setelah itu kita mau pakai, kita masukin lagi reelnya. Aduh. Nah, kemudian nanti taruhin di sini seperti itu. Nah, ini udah agak kering, udah masuk ke dalam. Ini kalau kita simpan pun nggak masalah lama. Nah, ini membuat tali PE ini kuat ya dan awet, tidak gampang kusut kalau kita lempar, dan tidak gampang melinting. Ini coba melinting ini. Nah, ini enggak. Nah, itu perawatannya suka untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, coba pakai ini Johnson baby oil ya, murah meriah tapi bisa membuat PE awet sekaligus membuat reel kita awet
tidak korosi di dalamnya. Jadi kesimpulannya, kita gunakan yang murah meriah tapi bikin peralatan kita awet, tidak gampang rusak, tidak gampang linting, enak untuk dilempar, dan tidak membuat korosi di sini. Bagi pemula seperti saya, ini adalah perawatan yang simpel tapi bagus untuk kita. Ini semua saya pakai semua. Di tadi ya, ditetesin seperti ini. Nah, biar merata. Seperti ini. Biar merata. Karena kalau kita simpan terus nggak dikasih ini, sayang banget. Ini cepat rusak. Ini juga saya jarang pakai. Ini saya simpan. Saya pakai ini. Tetes seperti ini. Sama kayak tesin juga. Ini semua udah tetes supaya dia masuk ke dalam. Jenis PE-nya itu apa aja nggak apa-apa, nggak masalah. Merek apa aja juga boleh. Tinggal kita untuk perawatan aja. Supaya tidak linting, supaya tidak gampang rusak, supaya awet dan enak dipakai. Oke, saya rasa itu saja. Saya bisa berikan, semoga ini bermanfaat dan bisa buat referensi teman-teman untuk merawat supaya helm kita dan PE kita awet, tidak gampang rusak. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam nanti. Thank you.